aku. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di vlog aku Indon Lama Tenggo. Sekarang saya berada di kebun nenek. Mana kelapamu udah cip? Mama bilang ayahku lagi petik-petik kelapa. Kelapa tuh pakai alat khusus kayak dari bambu begitu. Abang, itu papa bacungkel kelapa muda. Gitu teman-teman. Ini mau dibilang panen, bukan panen juga sih, karena cuma sedikit yang mau diambil, gak terlalu banyak. Tahu menyebutnya panen atau petik, ya terserah kalian aja ya. Tapi di sini aku menyebutnya panen aja ya, karena agak sedikit banyak itu ayahku yang lagi pagi itu lagi ambilin kelapa yang pakai itu yang agak tinggi itu kayu ya, kayu dari bambu begitu. Nih kelapanya udah jatuh. Dan aku juga lagi minta tolong sama bapakku buat diambilin kelapa muda. Nah, tuh kelapa tua ya. Ini bapakku lagi nih kayak gini ya, pakai kayak tongkat gitu ya buat pengait. Tapi dia dari bambu, terus di atasnya itu dikasih pengait tongkisa. Oh ya, ini aku lagi ambil kelapa muda yang aku minta tolong sama bapakku buat bentikin kelapa mudanya, karena aku mau makan, pengen makan kelapa muda. Dan ini kan aku minta tolong ke nenekku buat dibelahin, karena aku gak bisa belahin sendiri teman-teman. Nenekku yang lagi ngebelahin kelapa mudanya. Ini sebelum dibelah kuahnya dulu wajib diminum dulu. Ini kita minumnya kelapa mudanya bergilir ya, karena ada anak-anak lucu juga yang di sini bermain di sekitaran sini lagi ngikutin kita, lagi lihat kita. Nih kita minumnya bergilir ya, tadi aku udah minum tapi kan gak ada yang kameramen aku, jadi ya sempat ke kamera. Aku lagi minum ini, muncul satu lagi datang lagi. Ini buat cinta itu kelapa mudanya buat makan kelapa orang. Sedang orang tua tidak mau ambil. Orek kelapa mudanya. Dan ini jatahku. Sudah agak sedikit tua ya teman-teman kelapa mudanya yang ini. Nih. Tapi masih manis teman-teman. Masih manis kan? Ini para bocil-bocil lagi nungguin korek-korek aku mau mereka makan barang-barang. Kelapa yang kuahnya kumpulin mau dijual begitu. Dan ini yang kedua kalinya aku punya yang udah dibelahin sama baru jatuh kemarin. Yang ini udah mumpus ini bunda dan masih manis banget teman-teman. Dan setelah makan ini aku melanjutin kumpulin beberapa kelapa yang udah dicungkel ini, kalau di sini ya namanya dicungkel kayak gitu ya. Ini aku lagi kumpulin kelapanya ke nenek. Ini sudah segini banyak, tapi bapakku belum selesai ngambil yang cungkel-cungkel itu, kelapa belum selesai. Tapi aku kan udah mau pulang, jadi aku udah nyuruh nenek buat kait-kaitan lagi, karena sebagian aku udah mau bawa pulang gitu biar mempermudah aku untuk membawa. Itu nih ini nenek lagi ngait-ngaitan. Dan sampai jumpa, begitu dulu.